Yes. Tiga kesalahan besar kepada pemegang handshake memegang bag. Saya Suhaidin Azhar daripada MSA Sport Academy. Teknik pingpong, Akademi Pingpong. Kesalahan paling mudah dan paling besar yang selalu dilakukan kepada pemain-pemain baru adalah memegang grip handshake dengan dua jari maupun tiga jari. Ada juga yang empat jari. Cara yang betul adalah hanyalah satu jari. Saya ulang, satu jari. Seperti okey, saya nak beritahu. Kenapa kita kena pegang satu jari? Kenapa tak boleh dua jari dan selebihnya? Sebab kita nak balance backhand dan juga point. Kalau kita pegang empat jari, memanglah forehand kita sedap. Atau dua jari sedap, tapi bila backhand tak ada support untuk kita buat pukulan dengan mantap. Nampak tak? Ganggu dulu nyari. Kalau kita satu jari sahaja and kita boleh grip kat tengah ni, kita boleh balance backhand dan juga front. Sebab tu kena pegang satu jari sahaja dan kena ingat jari mestilah lurus di sini. Tak boleh macam ni. Kali-kali macam ni, chances untuk kena bola adalah tinggi. Jadi bila kita pegang di bawah ni, chances untuk kena bola permukaan lebih besar dan chances untuk masuk membuat pukulan yang accurate dan konsisten sangat tinggi. Ingat, cara pegang bat mestilah lurus. Lurus macam ni. And then kita mestilah balance forehand dan juga backhand. Kita akan grip menggunakan dua jari, okey? Dua jari ni saja yang selebihnya kita letak support di bahagian bawah. Dengar apa pula handshake? Ini cara pegang handshake yang betul. Dan elakkan kesalahan pertama saya cakap tadi, dua jari, tiga jari dan juga empat jari. Okey, kawan-kawan semua, perlu ingat kenapa saya berpesan untuk kita pegang lurus. Ada setengah player saya jumpa banyak bila dia forehand dia pegang macam ni. Nampak tak? Kenapa pegang macam memanglah untuk forehand dia tak ada masalah, tapi bila ke arah backhand dia ada masalah dan selalu dia akan bertukar macam ni. Abang jago. Sorry bang jago. Ampun bang jago. So, pergi dalam gear, kita ada one split second saja, jadi tak ada masa. Kita nak, point nak pegang macam ni, band nak pegang macam ni, tak sempat. Jadi, saya advice untuk ambil keselesaan, korbankan sebelah backhand separuh dan sebelah forehand. Normally backhand kita akan selesa macam ni kan, tapi bila forehand tak selesa, kita kena tukar. Jadi ambillah sedikit apa kelonggaran apa dia punya ketidakselesaan sebelah sini sikit dan sebelah kita bagi sama rata dan kita akan pegang backhand dan juga forehand. Kita akan balance kedua-dua. Sebab apa dalam game kita tak dapat tahu pun bola tu nak pergi sebelah kanan semua ke, unless kita stroke. Kalau kita stroke, kita stroke satu tempat saja, kita pegang macam ni, okey lah, tu nampak wah powernya stroke. Tapi bila main game, dia akan ada pertukaran yang tu yang membuatkan mistake and force error dan kelam kabut. Kita nak kurangkan keadaan kelam kabut, kita tak nak kelam kabut tu, so kita nak fokus pada game. So untuk first basic hand grip, minta tolong sangat-sangat jangan buat silap. Stay pada satu hand grip sahaja, sama ada untuk backhand atau forehand. Saya ulang, stay satu hand grip sahaja. Kesalahan kedua, pegang terlalu ketat atau terlalu kuat. Atau terlalu kemas sampai urat-urat semua naik.
Tak perlu kita main pingpong je, bukan main gusti. Kita memerlukan strength, kekuatan, tetapi internal strength. So tak perlu kita nak pegang, aku nak smash. Yeah. Padahal bola tak kuat pun sebab kita dah wasting tenaga kita masa memegang ni, betul tak? So bila touch ball, sepak bola, bila touch ball, bola jadi slow. So apa yang kita perlu buat, kita perlu relax, pegang selembut mungkin tapi kemas, jangan goyang. And bila kita kena bola, walaupun kita rentak bola tu. So, pesanan saya, jangan pegang pegang seolah-olah lembut, tetapi dalamnya berisi power, internal strength yang kita accelerate semasa contact bola. Baik, kesalahan ketiga yang ni spesies lain. Pegang hand grip terlalu longgar seumpama sotong. And real Monday. And real Monday. Tak boleh. Sebab apa? Kalau kita pegang terlalu longgar, bila masa contact ball, kita akan ada kesilapan mudah. Kita target nak contact ball di pukul 2 untuk top spin, kita akan jadi atas. So bola tu akan jadi masuk ke depan, akan jadi nipis, akan macam looping. Kita nak buat drive, kita nak buat top spin tapi jadi looping. Sebab tu pegang tak boleh terlalu loose, tak boleh terlalu lembut. Ingat, rakan-rakan yang buat macam tu minta tolong ubah kalau nak terus improve ke next step. Dan juga backhand, saya tengok backhand orang kata, oh guna wrist semua. Yes, memang kena pakai wrist, tapi not at all. Kalau you pakai wrist semua dengan lembutnya, you akan ada mistake sebab you tak guna internal strength yang bahagian lain, part 1 dan part 2 yang saya pernah explain sebelum ni. Okay, so jangan terlalu lembik macam ni, tengok tak? Kan slow, kan? And real Monday. Kalau kita guna pegang kemas dan tak terlalu lembut, tak terlalu kuat, kita akan kan lebih kuat. Okey, ini apa pesan saya. Okey, terima kasih. Saya Suhaidin Azhar daripada MSA Sport Academy. Teknik Pingpong Academy Pingpong.